Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Omers, balik lagi bersama 24 Gerets. Nah, kemarin kita udah dobrak kiriman sesudah ini harusnya ya. Jadi ini sebenarnya sebelum barang itu datang, ini sebenarnya udah datang nih. Nah, kayak gini telat banget saya dobrak karena emang belum ada waktunya. Nah, sekarang ada waktunya. Nah, kita dobrak. Ini adalah ciri khasnya Om Aje ya. Dan ini juga keren banget sumpah. Tapi memang kemarin yang keren sih sumpah. Itu seri yang paling terkeren sekali. Nah, makanya kita akan dobrak ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Om, serta aktifkan lonceng biar tahu nih apa sih yang baru di 24 Gerets. Yang jelas pasti banyak banget kan Om, kemarin lihat itu kemarin udah kita dobraknya si apa punya Tante Mizu ya. Nah, sekarang kita akan dobrak ini dulu, habis itu baru kita dobrak yang di kotak yang di plastik Alfamart. Oke, kita dobrak ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Om. Thank you. Oke, Om. Nah, kita dobrak aja. Ini juga saya nggak sabar banget untuk dapatinnya karena nah ini salah satu juga PO-nya, jadi wah parah sih bulan ini PO-nya ngeri-ngeri banget gitu. Sekali datang maunya banyak banget kan. Nah, ini saya juga salah satunya. Tadi masih ada satu sih yang masih nyangkut di Om aja saya, yang CM model ya. Udah bayar Om, cuman belum dikirim karena nunggu yang temannya satu lagi. Wah, ini dia Om. Akhirnya datang juga. Dan ternyata Om, nah ini ya saya ngasih tahu Om yang belum beli belum ada majalah. Nanti deh. Setelah ini kan saya akan buka si yang plus buku tuh. Nah, itu kita tahu tuh. Oh iya, man. Ini warnanya chrome hitam ya Om tuh. Wah, ada yang lepas ya. Bisanya lepas. Gimana caranya? Nah, ini yang paling keren, Mas. Utara ini paling keren. Sumpah ini keren. Keren banget. Ini juga. Pengen beli yang hijau, cuman harganya masih tinggi, Omor. Sebentar deh. Nah, ini dia. Wah, keren sih. Alis Coca-Cola meskipun di Bennett ya. Yes. Nah, tiga ini Om Mas. Nah, ini akan kita dobrak masing-masing juga. Tapi kayaknya saya penasaran sama ini. Kita akan coba buka ini nantinya. Saya ambil yang punya saya yang hitam ya. Ini juga ada yang hitam kan. Nah, kita akan bandingin mana sih yang lebih keren. Kayaknya ini keren deh. Warnanya keren banget. Nah, habis itu ini. Udah, ini akan kita dobrak. FDS F3S RX7. Wah, cak. Tinggal nunggu yang seri Indonesia aja nih yang warna kuning. Semoga Ino juga bikinnya. Jadi biar keren gitu. Ino kan merek keren ya. Ya kan, dia kan satu duaan sama Mini GT. Dan baru tahu pantesan siluet-siluetnya itu aman aja ya di Ino ya, karena emang dia satu perusahaan apa ya. Ternyata keren juga. Oke, Omes. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di 24 Gerets. Kita akan dobrak gede. Dobrak gini, Omes. Oke, Omes. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Omes. Nah, hari ini kita akan buka ini ya. Kembali lagi bersama 24 Gerets. Nah, kita akan dobrak ini. Wah, keren sih. Sumpah, ini yang benar-benar saya tunggu-tunggu gitu kan. Omes, kalau misalnya nonton apa video saya sebelumnya pasti saya pernah bilang bahwa saya ini nunggu si RX7 ini Omar beneran, karena emang gila ini sih, keren banget sih. Wow, wih keren ya, cakep ya. Ini Ino, saya nggak tahu ini yang mana dulu pertama, yang jelas ini dulu yang keluar sama yang hitam ini kan Omar. Nah, terus sekarang ada yang hijau ya, hijau air gitu. Nah, ada juga chestnya gitu. Nah, kayaknya sih cuma ngincar yang hijau sih ya, lagi OTW juga yang hijaunya. Sama yang F40 yang chrome gitu. Nah, untuk harga chestnya lagi melambung tinggi ya, harga chestnya semoga
turun sih. Nah juga saya lagi nunggu-nunggu banget yang si warna kuning yang buatan Indonesia. Itu juga pasti keren banget om mas. Iya ini dia. Makanya saya lagi benar-benar bahagia banget minggu ini karena bahagia campur agak kaget juga kan dengan PO-an bulan ini. Wah kacau sih. Iya gara-gara telat produksi sih menurut saya, karena jadi nimpa semua di Q1 sampai Q3 ini gitu. Oke. Harusnya keluarnya di Q4 2023 ya. Nah, keluarnya sekarang. Oke, kita akan buka ini. Wih. Keren sih. Oke, kita akan buka ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya, Omas, serta aktifkan lonceng biar tahu nih apa sih yang baru di 24 Garage. Ya, teman-teman, mas, tetap di 24 Garage. Oke, mas, kita buka aja. Jujur, saya tuh udah banyak banget ya, ini kotak-kotak gini nih. Ini tuh lebih cakep di rak omas daripada di kotak ini beneran. Oke, okay, Ino agak berkelas ya Ino sekarang. Cakep si omas tuh. Nah, putihnya keren. Beneran ini keren banget. Saya penasaran ini kan kalau omas lihat tuh kayak mepet banget ya sama pelok. Lipsnya dapat banget tuh. Tuh. Nah, saya penasaran ini kira-kira fungsional banget nggak? Ih, cakep ya. Cakep ini. Iya benar om, ini cakep banget cuma. Tuh lihat tuh mas. Sini ada tulisan sel, turbo leather, terus ada bliss blade, advan, numero reserve, Philips Salvat ini namanya. 41 SRAM Liberty Walk. Gila sini keren banget tuh. Wah ini agak kuat ya mas ya. Sama di sini logo LB juga. Ini saya nggak tahu ini logo apa ya mas ya di sini. Nah karena di sini ada tuh sempat satu nih Philips Salvat ini ya, Cell Advan Bus Salmit. Gila sih untuk detailnya, gila abis sih benar ini, gila abis. Gila nih cakep banget tuh mas tuh. Wih, di dalamnya ada itu juga ya mas ya, ada seperti apa sih apa sih misalnya rubah terus nah itu bridge nya juga keren banget dalamnya tuh, tempat duduknya mereknya bridge. Wow gila sih ini cakep banget. Terus bannya advan nih, terus di sini ada tulisannya Liberty Walk Bus Advan. Di sini juga masih ada tulisan Liberty Walk di sini. Wah, kayaknya emang edisi Inno ini khususnya F40 Inno gitu kan. Terus ini apa? Saya belum lihat Inno ngeluarin. Selama ini kan saya beli apa siluet F34 itu di ini ya, di CM ya. Nah dia belum ada ngeluarin yang si F34 nya mungkin udah diambil alih sama CM mungkin gitu kan. Terus dan ini kalau nanti kita akan lihat kalau mas mau tahu ini adalah satu perusahaan ya, sama satu major sama Mini GT gitu. Gila sih keren sih. Ups apa tuh. Nah tuh mas, mas. Nah ini belum saya buka nih mas. Nah makanya mau saya buka dulu ya mas ya. Semoga oh jangan sih mas, emang agak seret sih, agak seret. Yang depannya udah aman, belakangnya agak seret nih ya, karena ini mepet banget mas, sumpah tuh. Nggak kira-kira nih yang bikin nih. Wah cakep sih ini, dia agak nyangkut nih kan.
Tapi so far keren lah. Ya. Keren lah. Wih, cakep ya Mas ya. Ini baru keren banget nih tuh. Nah. Wih. Mana ada yang sekeren ini Mas? Ini kan tuh. Wow gak sih? Wow lah. Ini kotor ya? Oh enggak. Tuh. Untuk detailnya oke. Okay. Saya anjing yang jempol juga untuk detailnya keren banget. Ya. Yeah. Untuk rulebar, untuk bedsnya, kursinya, terus untuk velgnya juga keren banget. Ya. Yeah. Sih, keren sih. Ini belum ada jual body kitnya. Keren. Dan untuk bawahnya juga keren banget tuh Mas, ada pipa knalpotnya, gila mirip banget sih. Movernya juga keren banget tuh. Ini made in China ya Mas ya. Wow, keren sih. Terus ada tulisan LG Silhouette. Ini ada real car ya Mas ya. Ini ada real car-nya, jadi salut sih bisa bikin semirip ini. Gila, bangga banget sih. Keren sih, banget 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 ini, keren. Meskipun emang nggak fungsional ya jalannya tuh, agak seret, tapi ya masih toleran lah. Tuh ini juga buat dipajang doang kan. Iya, buat pajang sama foto-foto doang Mas. So far ini keren, benar ini keren banget. Ya, yeah. Numero Resef Philippe Salvet. Nah, makanya saya jadi nggak sabar nunggu yang hijau juga ya. Wah, jadi bisa samaan gitu. Tigaan gitu kan, keren banget. Terus apa, saya juga lagi tunggu F40 nya yang chrome. Pokoknya hari ini, apa bulan ini seru-seru sih keluarannya, keren-keren. Cakep nih. Itu kan. Putihnya juga enak banget ngeliatnya. Terus ini ada lambang Jermannya kan, tuh. Terus ada tulisannya sell. Oli oli, pas banget. Emang cocok sih mobil kayak gini buat race ya, emang race ya. Road race gitu, terus race car gitu, terus cocoknya emang banyak-banyakan gitu logonya gitu. Saya sih suka sih, suka banget, keren. Kita deketin biar orang Mas ngeliatnya lebih enak lagi tuh, cakep kan. Slam nih, slam itu. LB juga keren banget kan sekarang, Liberty. No, keren sih. Ya makanya Mas, mumpung masih ada ya, meskipun sekarang harganya agak lumayan tinggi ya. Ini aja PO-nya tinggi ya, 350 ya, berapa gitu. Nah, ya saya yakin ini pasti bakalan naik lagi sih. Belum aja. Yang biru aja sekitar 600-an gitu kan. Sini nggak turun sih sebenarnya. Tapi nggak turun-turun ya. Tapi dari harga yang pertama kali keluar kan edan-edanan kan, harganya sekarang juga turun gitu. Wah, syukur lah. Oh, keren sih. Cakep, cakep, cakep. Oke Mas ya, seperti itu. Jadi thank you banget udah nonton film apa video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Mas, serta aktifkan lonceng biar tahu nih apa sih yang baru di 24 Garage. Yang jelas ini keren banget sumpah. Keren, 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 keren banget. Jadi Mas harus wajib kudu punya ini. Ya. Untuk kolektor silahkan, yang suka Liberty Wolf pasti harus punya ini. Oke Mas. Jadi terima kasih, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam gas Mas, bye Mas.